Hai guys, balik lagi bersama kita. Kali ini kita ditemani dengan barista baru di Tidar, namanya Meta. Nah, sini saya mau memperbandingkan Kalita Wave Subame 01 sama 02. Sama sih, dia materialnya stainless. Gak usah banyak cincong, langsung kita brewi aja. Pertama, basahi dulu papernya seperti biasa. Seret. Nah. Lalu mari kita coba untuk yang kedua, Kalita Wave 0,2. Oke, selesai. Kita coba hasil seduhan yang 01. Ayo cobain. Cheese dulu, guys. Oke. Nah, kalau ditanya kelebihan Kalita Dripper ini sama Dripper V60 kayak ini. Kelebihannya pertama, dia kalau jatuh, dia nggak pecah. Kalau ini kan keramik atau kaca itu sekali jatuh, pecah, buang. Ini jatuh, dia nggak pecah. Paling ya pesok, cuma kan masih bisa dipakai. Terus dari segi harga, bisa dibilang harga ini cukup mahal atau overprice. Jadi kalian bisa dapatin Dripper Kalita ini dengan harga Rp1.995.000. Kalau kalian dengan bandingin sama Dripper yang ini bisa dapat, kamu beli ini, kamu bisa dapetin ini 4. Berarti sekitar 500-an lah harganya. Jadi bisa dibilang kalau Kalita Wave ini Dripper Sultan. Selain terus juga dia yang stainless, yang kelebihannya apa kalau stainless? Pertama, dia bisa mempertahankan suhu, terus juga turunnya sedikit lebih lama. Oke, udah selesai yang 02 ini. Sekarang mari kita coba. Mari kita cop. Ayo. Cheese lagi. Mantap. Oke, Meta, gimana? Ada perbedaan nggak dari Kalita 01 sama Kalita Wave yang 02? Dari flavor aja, dari segi rasa. Tadi yang pertama kamu cobain dapat apa aja? Dapat apple sama peach. Kalau yang ini lebih agak kecut, lebih ke lemon. Lebih kecut. Jadi kalau ini apple peach, ini lebih kecut lemon. Oke. Kalau bisa. Kalau boleh saya deskripsiin, jadi sebenarnya kalau yang 01 ini dia ada flavornya ya, benar tadi katanya apple peach sama ada di belakang black tea sedikit. Jadi dia nggak terlalu asid daripada di 02 ini. Jadi kalau ini dia kayak mendapatkan ekstrasi lebih. Contohnya yang dibilang Meta tadi ada flavor kecut-kecut dari lemon. Benar sekali, emang dia lebih kompleks, asidnya lebih kompleks. Sedangkan dia ini kalau dibilang acid-acidnya dia lebih ke melik dari apple sama peach tadi sama black tea. Jadi overall ini lebih ke sweet sama body, sedangkan yang ini dia lebih acid dan kompleks. Nah, kalau disuruh milih
01 sama 02 ini kamu lebih prefer yang mana? 01. Kenapa alasannya? Nggak tahu. Oke, okay. Ya lebih suka yang ini. Berarti kamu nggak suka yang terlalu kecut-kecut gitu ya. Enggak, nggak masalah. Kalau aku sendiri aku suka yang ini karena dia lebih gimana ya? Kayak lebih kompleks aja. Jadi kayak bisa ngeluarin hal yang beda kayak odor taste. Jadi kalau ini kan emang gini-gini aja. Kalau 02 ini dia kalau lebih keluar aja tesnya seperti itu.